Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin masuk sekolah hantu. Waduh, masuk sekolah hantu guys, wah serem. Di suatu siang, oke guys, di suatu siang nih guys, Upin Ipin, Esan, dan Mail sedang ngobrol di lapangan. Oke, kita lagi ngobrol nih guys, para bocah-bocah lagi pada ngobrol, paling ngomongin FF. Ah, siang ini panas banget ya, palaku jadi panas banget nih saking gak punya rambut. Iya, betul, panas. Iya, namanya juga sekarang musim kemarau, jadi panas banget lah, kata Esan. Wih, tumben Esan pinter. Iya, pantesan panas sekali, kata Mail. Iya guys, pantesan panas banget ya guys. Oh ya, hari ini kita main apa sih? Waduh, nanya main apa ya? Aku juga gak tahu nih ya, main apa ya. Ih, aku punya ide nih, Oke, si Esan punya ide nih guys. Hah, ide apa? Oke, kita tanya ide apa nih? Jadi kemarin aku jalan-jalan, aku nemu sebuah bangunan tua. Oke, jalan-jalan terus ketemu bangunan tua. Terus? Kayaknya itu sekolah tua deh. Oke, ternyata ketemu sekolah tua. Paham. Oh, kamu mau uji nyali ke sana ya, Esan? Mau uji nyali ke sana, ya ampun. Boleh, kalau kalian berani. Oke guys, kita akan uji nyali guys di sekolahan tua itu guys. Tentu saja berani dong, gak kayak kamu Esan, penakut. Nanti kalau ketemu setan paling kencing di celana. Betul, kami pemberani, gak kayak kamu Esan. Baiklah, jom kita berangkat ke sana sekarang. Oke guys, kita langsung berangkat ke sana sekarang ya guys. Jum jum. Naik ke mobil. Oke guys, kita langsung naik ke mobil nih guys. Kita langsung jalan. Yeye. Oke, ke sini. Mana? Mana? Ini dia. Hap. Oke, lokasinya ada di sekitar hutan. Ada di sekitar hutan, teman-teman. Kita langsung naik boom. Oke, udah komplit. Ipin ketinggalan. Oke, guys, kita baca bismillahirrahmanirrahim dulu ya guys. Semoga kita tuh berani ya. Pokoknya apapun setannya kita hadapin. Mau tuyul, mau gundurwo, mau pocong. Oke. Kecuali karos, kalau karos itu aku takut. Oke, jum. Oke, guys, kita sudah hampir ke ini. Udah sampai tempatnya nih teman-teman. Sini lokasinya. Hap, mana? Ke sana. Oh, belum, guys. Ini baru pintu masuk hutan. Ya ampun, dikira udah mau nyampe. Kacau. Oke, lurus, boom. Alalalalah, ini gimana sih? Gumbrang, lurus terus. Nging, naik ke puncak gunung. Wah, itu, guys. Bener, guys. Di tengah hutan ada sekolahan besar banget. Sekolah tua ini. Oh, jadi ini sekolahannya. Waduh, gede banget, guys. Besar juga ya. Oke, guys, besar juga ya teman-teman. Waduh. Oke, parkir mobil di sana. Oke, parkir mobil di sana, belok kiri. Jum. Oke, kita sampai di sini. Hap, sampai masuk ke sekolah. Oke, guys, di sekolahnya guys. Gede banget. Oke, kita masuk. Hap, Upin Ipin pun masuk ke sekolah tua tersebut. Oke, masuk nih guys. Ayo cepetan masuk. Kita kan pemberani, nggak kayak si Esan. Kemudian, oke guys, ini kemudian nih guys. Waduh, aku jadi takut deh jadinya nih. Udah masuk. Wah, rupanya begini sekolahannya ya. Oke, rupanya begini ya guys. Ya, sepertinya masih sedikit yang bagus. Baiklah, jom kita jelajahi sekolah ini. Oke, kita jelajahi guys. Siapa tahu kita nemu harta karun. Oke, jum, tak sabar. Oke, mendaki gunung, lewati lembah. Oke, kita kesini. Oh iya, bener-bener sekolahan teman-teman. Oke, ini ada kelas. Oke. Wah iya bener guys, ini kayak kantor tuh. Wah keren. Oke, kita kesini. Oh itu kelas itu. Oh ini ruangan kelasnya. Oh iya bener guys, tuh ruangan kelasnya guys. Bangkunya doang, meja nggak ada. Oh ini udah kayak kampus. Wah ada papan tulisnya. Ya iyalah. Terus belajarnya di mana? Di meja. Oke, ini untuk gambar-gambar ya guys. Oke. Om. Halo para setan, saya akan jadi guru kalian di sini. Waduh, ngeledek. Ayo kita keluar. Oh, di sini ada ini guys. Ada jadwal piket. Waduh, siapa tuh yang belum piket? Oke, kita kesini.
Apa itu? Itu apa? Eh, teman-teman, aku melihat tadi ada seseorang di sini. Esan kemana? Esan hilang. Dia kemana? Dia manjat lewat mana? Eh, misi. Esan. Ya ampun, Esan hilang. Oke. Wah, kacau. Tadi ada orang di sini lewat sini. Ruangan ini lumayan berantakan juga. Oke, guys, apa perasaan aku aja? Aku melihat seseorang. Hanya perasaan aku saja sih. Oke, jom kita ke sana. Oke, kita lihat kiri kanan. Kulihat saja. Weh, ada Esan. Tadi kamu kemana, Esan? Aku mencari kamu tadi loh. Hap, aduh. Ham, rupanya masih ada lantai di bawah lagi. Oke, guys, kita baru naik tapi ternyata ada lantai lagi di bawah. Wah, apakah basement? Oke, kita akan coba ke bawah, guys. Basement kah? Ke bawah. Ih, serem banget ini. Oke, hap. Ah, tuyul! Ada tuyul! Kalian lihat kan, ada anak kecil pakai sempak. Botak. Bukan Ipin maksudnya. Tuyul ya. Oke, mana? Tadi ke kiri ya? Ke sini kan? Oke, mungkin di bawah sana. Oke, kita kejar. Waduh. Ham, gak ada apa-apa. Oke, guys, gak ada apa-apa. Cuma perasaan aku aja kali ya. Iya, hanya perasaan aku aja kayaknya, bener deh, guys. Oke, kita kemana lagi ya? Aku bingung nih. Oke, kita kemana lagi nih? Aku bingung. Kemana lagi? Kesini? Gak ada. Ah, yaudah, aku bingung, guys. Yaudah, kita ke atas aja deh, gak ada apa-apa nih. Ah, dasar capek-capek nih. Ini apa nih? Oh, ada ruangan lagi. Kemudian mereka pun beristirahat sejenak. Oke, kita istirahat sejenak deh, guys. Karena capek banget loh, kita jalan-jalan. Ham, capek juga ya, kata Esan. Oke, guys, capek juga ya. Ya, capek. Rupanya gak seserem ya kita duga ya, kata si Mail. Iya, gak terlalu serem. Iya, guys, gak terlalu serem. Ternyata gak ada setan ya. Permisi. Waduh, ini siapa ini? Waduh, permisi. Pocong. Waduh, kaget kan? Kabur. Oke, guys, kita kabur, guys. Karena ketakutan, guys, ada pocong tiba-tiba, teman-teman. Waduh. Mereka pun kabur terberit-berit. Oke, guys, kabur terberit-berit, guys, karena ketakutan, teman-teman. Untung kita cari cepat. Loh, mana Ipin? Kata Upin. Mana Ipin? Iya, guys, Ipin mana ya? Kok nggak ada? Lah, iya ya, kemana dia? Oh iya, kemana ya? Aku juga bingung nih. Waduh, jangan-jangan apa nih? Waduh, gimana nih? Ipin ketinggalan, guys. Kasihan sekali Ipin. Jom kita cari, kasihan dia. Oke, guys, kita cari, guys. Kasihan banget dia hilang, nanti dia kejebak di sini. Oke, jemput Ipin. Oke, kita jemput, guys. Kita jemput Ipin di mana? Itu, wah, Ipin lagi di sandra, guys. Waduh, lah, itu kan. Oke, guys, itu kan, waduh. Kamu ngobrol dengan hantu, Ipin. Ya, sebenarnya aku juga takut. Rupanya mereka hendak bicara baik-baik. Waduh, hendak bicara baik-baik. Katanya kita mengganggu mereka. Sekarang waktunya jam sekolah. Oh, jam sekolah hantu. Kita mengganggu gitu, guys. Iya, sekarang jam sekolah hantu. Jadi kalian pulang saja, ya. Oh, iya, maaf. Kita kan cuma main di sini. Ah, begitu ya, kami minta maaf masuk tanpa izin. Iya, guys, kita masuk tanpa izin, minta maaf ya. Ya sudah, kami maafkan, sekarang kalian boleh pergi. Waduh, dikira mau nakut-nakutin, ternyata ini emang benar sekolah hantu sih. Rupanya sekolah itu adalah memang tempat sekolahnya para hantu dan masih jam sekolah, guys. Wow. Akhirnya Upin, Ipin, Esa, dan Mail pun meminta maaf dan pamit pergi. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya, teman-teman. Oke, dadah.